Hey guys, jadi di video kali ini aku dapat squishy package dari kawaiisquishy.ind dan aku udah lama banget gak dapat squishy package dari mereka. So, kalau kalian penasaran banget aku dapat squishy apa aja, let's get started. Nah, jadi kita bakal buka paketnya. Oke guys, jadi kalian bisa lihat sneak peeknya. Jadi yang pertama aku dapat Lele Little Rabbit dan ini tuh cute banget guys. Aku kira ini tuh kecil, ternyata itu tuh menurut aku besar. Aku kira tuh ini kecil. Ini super slow. Kita bakal buka. Baunya enak kayak si Tami itu tapi ada bau stroberinya. Ini soft banget guys. Maksud aku smooth. Smooth itu pasti halus banget. Jadi ini yang pertama aku dapat. Super slow guys. Yay! Guys, aku dapat extra. Iya, extra ini adalah banana. Aku udah lama banget gak dapat extra. Ini kayak heart gitu. But it's okay. It's cute dan ini tuh lumayan small. Yay! Dan yang terakhir aku beli itu adalah ini dia guys, ini my wish list. Dan itu adalah Chawa Fluffy alias Chawa XOSC Fluffy. Dan ini dia, packagingnya itu super cute. Kita bakal squish di packaging dulu. Ini squishy banget. Ini dia packagingnya dan udah dikasih tahu packaging Chawa Fluffy itu gak terlalu sticky. Katanya sih kayak gitu. Dan ya, tulisannya this is fluffy. Ini dia squishy-nya. Dan ini tuh cute banget guys. Kayak bisa berdiri gitu. Super slow. Ini slow banget. Kayak sini ada licensing-nya, tulisannya Only Sweet Cafe, yaitu yang buat OSC donat kalau kalian belum tahu. Dan ini ada cawanya di sini, baunya kayak strawberry gitu dan I really really love them. Jadi ini dia squishy squishy yang aku beli. Jadinya itu dulu videonya, hope you like this video. Maaf banget kalau video ini itu short banget alias pendek banget. Karena squishy-nya juga ada dua. Tadinya tuh aku beli mainan yang gak bisa dipegang, tapi mungkin habis ya stoknya, mungkin kayak gitu. Jadi gak keterima. Don't forget to give this video a big thumbs up karena itu bakal support aku besar banget. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jadi kalian gak pernah ketinggalan update baru dari channelku. Dan jangan lupa untuk comment down below what should I do next karena aku kehabisan ide. Thanks for watching this video and I'm gonna see you next time. Bye!